아니. 불안. Yo teman-teman, gua lagi bersama Ostrich si burung unta. Ini sebenarnya piaran gua dari kecil. Gua beli masih sekitar usia 6 bulan. Sekarang ini udah mau setahun lebih. Kayaknya dia udah mulai birahi. Ini lagi birahi banget. Kalau feeling gua sih karena lihat gara-gara kameramennya senang banget. Dia marah banget. Nanti gua coba bakal masuk ke dalam kandangnya. Kita lihat. Semoga sih dia masih kenal sama Aing. Karena gue udah jarang banget interaksi sama dia. Nih. Nah. Ini karakter dia sejak kecil biasanya kayak gini. Gak pernah kayak tadi marah-marah. Hei. Hei. Ostrich ini. Dia adalah salah satu hewan. Apa ya. Bisa dibilang yang larinya tercepat di dunia ya ini. Lihat bulu matanya. Bulu matanya cantik. Oh, dia marah lagi. Dia emang bener-bener lagi sensitif banget. Dia lagi birahi banget. Ini emang marah nih. Hey. Halo. Hey. Coba minta parah pakannya dong. Makanan dia 90% di sayuran ya. Gue biasa cuma ngasih pur sama sayur, cuman kebanyakan sayur yang kita banyakin sayurannya. Nah, perlu teman-teman tahu kalau jenis ostrich ini dia nggak mempunyai tembolok. Dia nggak punya tembolok, jadi ketika dia makan dia langsung keluar, langsung kecerna lagi. Nggak kayak seperti unggas umumnya, kayak ayam biasa dia nggak punya tenggorok sih, tenggorokan gitu. Temboloknya itu di pantat, di bawah langsung. Ini emang musim-musimnya dia birahi. Hati-hati kalau lagi di dekat burung unta ini ya, aksesoris. Dia paling peka sama aksesoris. Dia paling yang menjadi pusat perhatian tuh sama aksesoris biasanya, apalagi handphone tuh. Biasanya main telan aja. Makanya kalau deket dia harus ekstra hati-hati. Hei. Hei. Lihat kakinya teman-teman, sang pelari. Kita adu kecepatan nanti sama gue di kandang ya. Burung unta atau ostrich ini memiliki nama latin Struthio camelus. Dia adalah keluarga burung berkaki panjang yang berasal dari Afrika. Tinggi burung unta ini bisa mencapai 2,5 meter dan bisa memiliki berat badan 150, bahkan ada yang lebih besar bisa mencapai 300 kg. Nah, cukup besar sekali bukan? Burung unta ini dikenal sebagai pelari yang cepat loh. Walaupun namanya burung, tetapi burung unta ini tidak bisa terbang ya teman-teman. Nah, burung unta ini usianya bisa mencapai 40 tahun. Bahkan di penangkaran ada yang mencapai 70 tahun loh. Okay.
Aing. Nah teman-teman, barusan udah lihat kan gimana nih gue jadi korban ditendang coy. Nih gue juga nyampe kotor gini, tangan gue nyampe merah. Pokoknya buat kalian yang belum paham, hati-hati dengan si burung unta ini. Biarpun dia baik, biarpun dia peliharaan, tapi kita mesti lihat sisi hewannya. Dia punya naluri, dia punya sifat agresif juga, tergantung kondisi. Kita harus bisa lihat kondisi juga. Seru kan lihat gua habis adu lari. Oke, sekian bahasan gua tentang si Ostrich ini, keseruan gua. Jangan lupa pantengin terus channel gua karena masih banyak hewan-hewan menarik dan unik lainnya yang akan gua bahas. Oke, see you next time and thank you.